Sore, ketemu aku lagi. Hari ini aku mau buat menu masakan untuk camilan atau bisa untuk bekal anak sekolah ataupun untuk ayahnya yang mau kerja. Jadi di situ aku punya Indomie. Daripada bosen, Indominya cuma dibuat gitu-gitu aja. Hari ini aku mau bikin Indominya digulung di sosis, terus kita goreng. Ikutin terus ya videonya. Indominya cukup direbus seperti biasanya. Tunggu aja, jangan terlalu matang dan jangan terlalu mentah atau masih kaku kayak gitu. Jadi sambil nungguin Indominya mateng, aku juga bikin menu kedua, yaitu tahu isi. Dalamannya sih aku pakai adonan bakwan yang masih ada di kulkas. Manfaatkan yang ada ya Bu. Oh iya, aku mau sedikit curhat nih tentang suami aku. Jadi tadi pagi dia itu kan berangkat kerja tanpa bangunin aku. Nah, dia tuh WA sama aku. Maaf ya yang aku gak bisa beres-beres rumah duluan. Soalnya aku buru-buru berangkatnya, nanti aja beres-beres rumahnya pas aku pulang kerja. Dan ujinya pas aku udah pulang. Sebenarnya hal-hal simpel kayak gini nih yang bisa bikin ibu rumah tangga atau istri tuh bahagia, ya kan? Nah, setelah minyak agak dingin, baru kita balut di sosisnya pelan-pelan aja sampai semuanya ketutupan. Sebenarnya nggak usah terlalu rapi sih, yang penting dia nggak mudah buat terlepas. Ada yang sama enggak kayak aku? Apa-apa sendiri, bikin video sendiri, ngedit sendiri. Pokoknya semuanya serba sendiri. Ya, aku belajar sih sedikit-sedikit biar ada pengalaman. Soalnya suka direndahkan gitu karena aku udah vakum kerja lumayan lama. Ya, kira-kira sekitar 3 tahunan aku di rumah. Sebenarnya kerjaan aku juga banyak sih di rumah, masih kerjain kerjaan kantor,
walaupun itu hanya freelance dari teman-teman aku. Sedikit curhat ya. Nah, di situ udah aku panasin minyak, lalu kita langsung goreng aja. Tunggu aja sampai dia nanti mengering sendiri, baru dia dibalik. Cari kerja zaman sekarang tuh susah ya kak ya, ya bunda-bunda, apalagi untuk kita yang udah menikah. Di Indonesia itu diskriminasi banget untuk usia, untuk status perkawinan. Coba bunda Korla yang usianya udah segitu masih bisa kerja di McD, sedangkan kita yang udah banyak pengalaman tetap aja susah cari kerja. Nah, setelah mateng aku angkat, sudah jadi. Aku mau bangunin suami aku dulu ya, buat cobain. Jadi segitu dulu ya, sampai ketemu lagi.